Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Adik Air Brush. Di video kali ini saya akan membagikan video proses repaint tangki CB menggunakan cat semprot Rifban Premium yang saya kombinasikan dengan bahan water slide paper atau kertas decal. Keunggulan memakai cat semprot ini, penggunaannya sangat mudah. Tinggal didorong maka cat langsung keluar. Langsung saja kita ke tahap prosesnya. Sebelumnya saya sudah melakukan pendempulan pada media tangki ini. Selanjutnya tinggal timpa dengan epoxy grey 2-3 lapis dengan jeda 10-20 menit tiap lapisnya. Setelah epoksi kering, biasanya saya keringkan sehari terlebih dahulu. Lanjut saya amplas 400 untuk meratakan bagian-bagian yang kurang halus akibat tertempel debu atau kotoran. Setelah bersih dan kering, saya lanjutkan memberi dasar warna hitam 2 lapis dengan jeda 10-15 menit dari lapis pertama. Hitam kering, saya lanjutkan dengan warna metallic silver 2 lapis. Untuk detail bahan yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di deskripsi video. Setelah kering, lanjut ke warna candy Honda Blue. Saya semprotkan sekitar 2-3 lapis dengan jeda antara 10-15 menit tiap lapisnya. Saya lewati pada bagian yang nantinya tertempel kertas decal untuk menghemat bahan catnya. Lanjut ke proses water slide paper. Sebelumnya saya sudah desain sedemikian rupa sesuai dengan media tangki CB. Lalu saya cetak menggunakan printer laser. Untuk pembelian bahan kertas decal seperti ini, silahkan kunjungi link di deskripsi video. Saya semprotkan warna metallic silver ke media kertas decalnya.
saya semprotkan sebanyak 3 lapis dengan jeda 10-15 menit tiap lapisnya. Terakhir, saya semprotkan warna putih 2 lapis. Setelah menunggu kering sekitar 1 jam, lanjut ke proses berikutnya. Saya potong di bagian tepi kertas untuk memudahkan cat lepas dari kertasnya nanti. Lalu rendam ke air sekitar 3-5 menit. Saya oleskan sedikit sabun colek pada media tangkinya untuk mempermudah menentukan posisi yang pas. Saya seka menggunakan spon karet untuk mengeluarkan airnya. Lalu saya potong dan buang pada bagian luar motif. Setelah pemasangan dekal, saya bersihkan dengan air untuk menghilangkan sisa sabun colek yang tadi. Biasanya saya tunggu kering sehari baru lanjut ke tahap pengekliran ini. Saya lakukan pengekliran sebanyak 4 lapis dengan jeda antara 10-20 menit tiap lapisnya.
terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.